I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini. Kecoh satu banglo Yusof Aslam, dia tertiba sampai. Irak Azhar beraya di rumah mentua. Seperti diketahui ramai, masalah yang berlaku di antara Puteri Sarah dan Syamsul Yusof hingga ke hari ini belum ada penghujungnya dan masing-masing masih membalas statement melalui media sosial. Masalah yang berlaku di antara mereka kini boleh dikatakan agak teruk hingga ahli keluarga turut ikut campur, lagi-lagi Ibu Syamsul iaitu Datin Fatima yang seringkali dilihat memuat naik membuat status sindiran untuk Syamsul dan istri keduanya Irak Azhar di Instagram kerana tidak merestui hubungan itu. Baru-baru ini tular satu berita mengenai Irak Azhar datang beraya ke rumah mentuanya bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama. Dakwaan yang dibuat oleh individu tersebut telah meraih perhatian yang cukup hebat di platform TikTok di mana lebih dari 15,000 tanda suka yang diterima daripada pengguna. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen tidak mencemu Ira, tetapi mereka lebih kepada simpati terhadap istri kedua pengarah tersebut kerana tidak diterima oleh keluarga mentua sendiri. Biarpun perkongsian tersebut tular di platform tersebut, kesahihan mengenai berita itu belum dapat dipastikan kerana pihak Ira Syamsul serta ibu Datin Fatima masih tidak berkata apa-apa. Sekian info hari ini. Terima kasih.